Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kahar Petani Gangga. Di siang ini kita ada di kebun ya. Kami melakukan pemupukan dengan menggunakan akut kambing ya di area pohon durian ya. Dan sekarang kita mau pemulihan, kita mau bersih-bersih di area pohon durian ini ya, untuk menyambut datangnya musim bunga, yaitu biasa pada bulan Agustus nanti bunga akan udah mulai bermunculan ya. Tapi dari sekarang potong aja baju. Sahabat petani durian di mana saja berada, di pagi menjelang siang ini kami melakukan pemupukan dengan menggunakan akut kambing ya di area pohon durian ya. Ini sudah kita lakukan karena durian ini sudah saatnya untuk pemulihan karena sudah berbuah. Jadinya kita melakukan perawatan. Ya, kami melakukan pemupukan ini menggunakan sel kambing. Cukup kita lempar-lempar di area pohon durian ya. Karena ini usia durian baru ditanam sekitar 1 tahun, jadi kami melakukan pemupukan itu sudah minimal 2 tahun sekali ya, dengan menggunakan pupuk kandang ya. Ini sudah keluar terbit baru, bagus duriannya. Jenis bagus untuk pemupukan pada durian. Pilihan pada durian yang telah selesai berbuah ya. Ini dulu lumayan lebat dan sekarang kita mau pemulihan, kita mau bersih-bersih di area pohon durian ini ya, karena di sini banyak sekali tali yang bergelantungan. Dulu bekas kita ikat waktu lagi berbuah. Dan sekarang kita akan pemulihan atau pembersihan pada ranting-ranting yang ada sedikit, ada yang mati. Nah, seperti ini rantingnya sampai mati dan kita potong. Ya, ini tali-talinya kita buka dan ini ada banyak sekali ranting yang mati akibat terlalu lebat ya. Jadinya sekarang ini ranting-ranting yang mati ini kita potong ya. Tali begitu juga dengan talinya. Kita potong. Tali-talinya sudah dibuka. Kalau
talinya kita biarkan, nanti tali ini akan mengeras dan nanti pohonnya itu terganggu ya, terganggu perkembangannya dengan tali. Jadinya semua tali-tali itu kita buka ya, karena sekarang ini bulan-bulan untuk pemulihan atau perawatan untuk menyambut datangnya musim bunga, yaitu biasa pada bulan Agustus nanti bunga akan udah mulai bermunculan ya. Tapi dari sekarang kita sudah mulai untuk melakukan pemulihan pada durian. Tali-talinya semua kita buka ya. Cacing yang nggak berguna itu kita buang ya. Pupuk dengan menggunakan kue kambing ya di area pohon durian yang telah berbuah. Sekarang kita berikan pupuk kue kambing dengan volume satu karung satu pohon ini ya, seperti yang kita lakukan. Ini rantingnya sampai mati ya, dan ini akan dipotong. Potong aja baju. Okay. Ini kita lagi membuka tali ya, yang dulu bekas mengikat buah durian ya. Sekarang tali-tali itu kita buka biar tidak mengganggu perkembangan pada pohonnya ya.